So tadi adik Sarah dia buat birthday Syaiku Sumaya dekat dia petting zoo tau. Dia tempat petting zoo dan dekat situ dia ada dewan. Dia boleh buat birthday party. Jadi budak-budak yang datang ke situ lepas dah habis ataupun kalau diorang boring, diorang boleh pergi tengok petting zoo. Itu yang Syaiku dengan Sumayah tadi duk tengok ular tu. Ada banyak jenis ular. Lepas tu nak bawa balik rumah pula. Memang tak lah. Satu tips untuk tidak bagi perompak masuk dalam rumah awak ataupun perompak masuk dalam office awak. Satu tips. Sarah dah cakap kat Acu tadi dah idea Sarah, tapi dia tak nak. Idea Sarah, Sarah nak bela ular sawa. Gila. Tapi bela saya macam mana? Sarah nak letak ular sawa kalau tak kat rumah, dekat office. Jadi kalau ada perompak masuk, buka pintu je. Ular sawa tu dah macam ni ha. Dekat depan pintu. Ah, kau nak masuk ke tak? Tak nak saya. Acu tak nak. Awak pun tak nak. Tadi dia pun semua yang pegang pun dia tanya juga dua lagi. Tak. Pada ular letak, kecil je pun. Letak ular sawa yang besar tu dekat depan pintu. Lepas tu kan? Lepas tu kan? Perompak nak masuk. Dia buka pintu. Ah, beratnya pintu ni. Tak boleh. Tak boleh. Dia pun tolak pintu. Ah, dapat masuk. Masuk-masuk ular sawa dah tengok muka kau. Ah, kau rasa kau nak rompak tak? Dan Melissa Dasha, thank you so much. Untuk kulit jerawat acne sesuai yang mana? Untuk sold out dah. Untuk ngam-ngam dah 8 suku dah. Okey. Untuk kulit jerawat boleh pakai nombor 4 ya, nombor 4. Acu cakap bukan perompak je tak nak masuk. Aku pun tak nak masuk. Tak ada siapa nak masuk office kau. Tak, sebab ada banyak stok kat sini. Takut juga kalau stok silang kan. Jadi daripada aku suruh manusia jaga, aku suruh ular sawa je jaga. Umur 58, muka berjeragat, nak pakai set mana? Boleh pakai set Nombor 4. Yuja dengan DNA Salmon boleh pakai waktu pagi. Retinol pakai waktu malam. Dan payment cleansing balm dan retinol. Cleansing balm dia pakai macam pakai pencuci muka. Pakai macam pakai pencuci muka. Ini ibarat pencuci muka lah. Okay. Retinol pakai waktu malam. Retinol sangat bagus kalau umur 50 tahun ke atas, sebab dia untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Okay. Ada siapa-siapa yang nak body oil lagi? Ada lagi 250 ml. Sekejap. Okay. Untuk velvet mask dah ni ya. Retinol tu sapu je ke? Betul. Sapu macam pakai serum. Velvet mask untuk 250 ml dah sold out ya. Secret Desire pun dah sold out. Sekarang tinggal Love Potion Exotic Coconut Oil. Intimate for Woman. Dengan Mystic. Sunscreen sekejap. Tunggu sekejap. Aunty 65 tahun dah 2 bulan pakai Hydra Bright, Retina dan DNA Salmon. Thank you so much, Aunty.
Kalau untuk retinol, jangan pakai area mata. Tapi Yuja dengan DNA Salmon boleh pakai area mata. Cuci muka dengan cleansing balm. Boleh guna air suam ke? Boleh? Boleh. Boleh guna air suam. Tak ada masalah. Okey korang, dah pukul 8.20. Sarah pun nak makan, nak balik, nak mandi, nak rehat. InsyaAllah Sarah jumpa korang hari Isnin eh. Hari Isnin, insyaAllah. Hari Isnin. Hari Isnin, Bat dengan Tasha akan live. Isnin, Sarah mungkin masuk office lambat sikit. Sebab besok kalau cuti, mesti habis subuhnya. Kita akan habis subuh. So, lepas subuh. Lepas subuh baru tidur. Faham je lah bangun pukul berapa. Sarah pun nak pergi ambil anak-anak. Dah beli 2 set Yuja dan DNA Salmon. Thank you so much. Sarah, Kol 9 ada konsert Cakrahan. Oh, ya ke dekat TV? Sempat lagi ni. Sarah kan suka Cakrahan. Ya, saya suka Cakrahan. Cakrahan, please notice me. Notice me, Cakrahan. I am your fan. I'm your biggest fan. You punya concert tak pernah I miss. Cakrahan, please notice me, okay? Saya Puji Sarah. Saya peminat awak, ya? Nombor satu. Gambar apa yang tak berapa jelas? Cakrahan, saya peminat awak. Saya punyalah promote konsert awak. Sampai orang yang tak suka pergi konsert pun saya paksa juga datang. Untuk support you tau. Untuk support you tau, Cakrahan. Live akak ni macam pecah-pecah. Alamak, saya tak tahulah. Oh, tak ada yang pecah-pecah eh? Okay, korang. Okay, last. Siapa yang nak tekan beg kuning lagi? Sarah tak jadi pergi genting. Kalau tidak, sekarang ni dah bertolak dah. Nasib baik tak jadi. Tukar hari lain. Sebab besok syuting pagi. Matilah nak. Payment 2 retinol. Thank you so much. Tadi nampak menu nasi kerabu. Masalahnya, bayang nasi kerabu pun aku tak nampak. Tak sempat nak makan. Layan tetamu. Kita tadi berhari raya. Kita sibuk berhari raya. Bayang nasi kerabu pun tak nampak tau. Apa lagi makan? Dia orang ni datang makan je. Datang makan balik lah. Dah kenyang balik. Okay korang. 8.23 dah. 8.23, okay.
Okay guys, thank you so much yang berada dekat dalam live Sarah. Thank you so much mendengar cerita Sarah tadi. Semoga korang terhibur dengan cerita Sarah tadi, memberi korang semangat kan. Tak nak yang negatif-negatif. Semoga semuanya positif semua kepada anda. Tadi Sarah buat birthday tu, kalau siapa yang nak buat birthday dekat Petting Zoo, kalau siapa yang rasa-rasa dia nak bela ular, boleh pergi ke The Means Kota Daman Sarah. The Means Kota Daman Sarah. Boleh check dekat situ, diorang ada bagi makan apa semua. Kalau you nak macam tadi, Sarah add on camera 360. Yang tu cari kat luar lah. So Sarah add on camera 360. Lepas tu Sarah add on dessert, cendol, ais kacang. Lepas tu Sarah add on kambing. Bayang kambing pun aku tak nampak, tapi bapak aku dah makan 2 pinggan kambing. Langsung tak nak offer kat kita. Dia makan, dia seorang, dia tak offer kat kita pun. Yang kita ni lapar tau. Okay. So dekat sana anak-anak boleh pergi Petting Zoo. Kat sana ada arnab, ada kuda, ada rabbit, ada ular, ada segala macam lah. Ada ikan. Korang nak nak beli, bawa balik, nak jadikan pet pun boleh. Kat sana memang budak-budak suka. So nama tempat dia The Means Kota Damansara. The Means Kota Damansara. Benda yang baik, benda yang bagus, Sarah akan share kat korang. Kut-kut lah kalau korang nak buat birthday party anak-anak korang ke apa kan. Tadi Sarah Sarah sewa yang kamera 360 tu pun seronok juga. Macam photo booth kan, photo booth orang datang. Kamera 360 Sarah cari yang paling murah. Adik Sarah cari, bukan Sarah cari, aku tak ada masa nak cari pun. Adik Sarah cari, tipu je. Sarah cari konon. Adik Sarah cari, adik-adik Sarah yang tolong, dia orang yang organize semua ni. So adik Sarah carikan photo booth yang kamera 360 tu yang paling murah, RM800 untuk 3 jam. Tak silap Sarah, untuk 3 jam. Not bad. RM800 untuk 3 jam. Not bad. Lepas tu order kambing. Kambing Okey lah. Not bad. Lepas tu makanan diorang pun sedap juga. Ada nasi kerabu apa semua. Kau makan tak? Acu makan nasi kerabu. Pun tak nak offer untuk aku. Dia makan dia seorang. Awak tak ada lah. Masa awak hantar mak, awak hantar mak kat bawah. Ha kan, 3 jam tau. Dia bukan 1 jam, 3 jam. Okay korang, thank you so much. Yang berada kat dalam live Sarah, thank you sebab support Sarah. Thank you so much. Saya beransur pulang. Rasa tak rasa semua dah ni, matilah. Saya tempat tu sekali makan, betul. Dia Petting Zoo. Ada banyak animals. And then dia ada bagi makan. Dekat bahagian atas dia ada macam Day one dia bagi makan. Dan nak share dengan korang juga, Every time kalau korang perasan, birthday Syaikul daripada dulu sampai sekarang, Sarah mesti akan hire clown. Perasan tak? Masa buat surprise birthday party Sumaya dekat sekolah dia pun, Sarah akan panggil clown. Sarah suka clown Mr. Yaya. Dalam banyak-banyak clown yang Sarah hire, Mr. Yaya ni bagus. Ada IG dia, korang boleh tengok. Mr. Yaya Clown. Mr. Yaya Clown ni, dia ada games. Dan dia, dalam banyak-banyak clown, dia yang sangat-sangat friendly dengan anak-anak. Sarah dah pernah hire clown-clown lain, badut-badut lain. Diorang tak interact dengan budak-budak tau. Diorang just buat lawak, lepas tu habis 2 jam balik. Tapi Mr. Yaya ni dia sangat bagus. Sarah dah hire dia dari tahun 2018 sampai 2023. Sarah dah tak tukar dah Sarah punya clown. Sarah akan panggil Mr. Yaya Clown. Kalau korang tengok dekat rumah Purple, type Mr. Yaya Clown.
Dia sangat bagus, Mr. Yaya Clown. Dan semua Sarah punya kawan-kawan semua pun dah ambil dia dah, Mr. Yaya Clown. Dia sangat bagus tau. Dan kalau birthday party anak-anak, tak nak anak-anak boring, kan birthday party kan, tak nak anak-anak boring, panggillah dia, panggil clown, panggil dia. Dia sangat bagus. Mr. Yaya Party Station, betul? Sorry, Mr. Yaya Clown pula. Mr. Yaya Party Station lah. Sarah kalau benda bagus, Sarah akan share dengan korang. Sarah bukannya, Sarah tak dapat apa-apa pun, Sarah promote. Sarah tak dapat apa-apa pun. Cuma kalau korang rasa korang nak ni, korang boleh lah ni. Okey, jangan lupa pukul 9. TV 104. Harga dia macam mana? Harga dia sangat reasonable. Dia ada macam package 2 jam, package 3 jam. Lepas tu tadi Sarah hire Mr. Yaya dengan maskot. Mr. Yaya dengan maskot. Sarah suka panggil maskot sebab kalau ada ramai budak-budak, panggil clown saja, matilah clown tu, dikerjakan budak-budak. Tahulah budak-budak macam mana kan. So panggil maskot. Apatah nama maskot tu, aku pun tak tahulah. Tapi maskot tu dengan Mr. Yaya memang dia layan budak-budak sangat bagus. Jadi budak-budak semua terkawal. Korang tahulah kalau dah ramai-ramai orang tak terkawal budak-budak kan, especially budak-budak. Tapi memang sangat-sangat terkawal. So, benda yang bagus Sarah share. Kalau korang nak hire, kalau tak nak pulang. Macam itulah. Dengan kek. Kalau korang tengok rumah purple Sarah, tak habis lagi cerita ni. Kalau korang tengok rumah purple Sarah, kek Sumaya. Dia kalau tak caki, dia Pennywise. Aku tak tahulah. So, dia nak Pennywise. Sarah cakap, nasib baiklah orang yang buat kek tu, dia last minute. Dia last minute boleh buat kek tau. Sarah order petang tau, sampai tadi. Dia DM dekat Sarah, dia kata, Sarah nak kek apa? Sebab hari tu masa Sarah celebrate birthday Syaikul kat Penang, dia tak happy dengan kek tu. So Sarah order cepat gila. Sarah ada tag dekat rumah papa Sarah. Syaikul nak bola. Sumayah tu lah Pennywise. Dia dapat kek Pennywise tu sampai tadi, dia pun happy macam dia dapat kek Barbie. Tahu tak? Kalau budak lain, diorang nak Barbie lah, diorang nak Pink lah, diorang nak Frozen lah. Anak aku nak Pennywise. Kau rasa? Aku tak tahulah nak cakap apa. So tu lah cerita dia. Anak aku, dia tak nak Frozen, dia tak nak Barbie. Dia nak Chucky. Ataupun, dia siap cakap lagi, Mama, kenapa Mama tak order kek Chucky? Sumaya nak Chucky tau. Dia minta Sarah beli dekat shop. Dia minta Sarah beli dekat rumah Orange Chucky doll. Kau rasa Chucky doll nak letak dalam rumah aku? Memang tak lah. Memang aku takut nak letak Chucky doll dekat dalam rumah. Kalau dia hidup, lepas tu dia bunuh aku macam mana? Ya Allah, tak nak lah. Apa ni? Sarah tak apa? Dia bela ular. Dia nak bela ular. Okay. Dia suka cerita hantu. Dia suka cerita hantu. Dia nak bela ular. Dia nak kek Chucky. Dapat 35. Okay, korang dah 835. Thank you so much korang. Kita end live. Assalamualaikum. Apa tu? Saya ikut. Saya takut tengok kek tadi. Bye. Assalamualaikum. Okay, boleh end. Pandai tak end tu?